Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas usaha tentang usaha yang pastinya modalnya kecil tetapi untungnya besar ya, yaitu servis jok motor dengan narasumber yang saya wawancarai yaitu Mas Joko asal Solo. Usaha ini benar tidak membutuhkan modal banyak, cukup dengan alat utama yaitu sarung jok motor. Diperkirakan bisa sampai Rp500.000 untuk belanjanya, mesin dan isi strapless, gergaji, gunting, tang, kunci T atau pas ukuran 8, 10, 12 dan lem Aimbon. Diperkirakan modal-modal tersebut sekitar 1-2 juta rupiah. Untuk pemula, untuk teman-teman cukup sediakan sarung joknya saja boleh. Dan untuk menentukan harga jok motor sangat mudah. Kira-kira teman bisa ambil 50% dari harga jok motor tersebut. Seumpama contoh, harga sarung jok itu Rp30.000, teman-teman bisa ambil dengan menentukan harga sekitar Rp60.000-80.000, tergantung tempat dan kesusahan dalam memasang jok motor tersebut. Dan biasanya ada juga yang bawa jok motor sendiri ya. Teman-teman bisa ambil jasa pasang minimal dengan harga Rp30.000. Untuk mengetahui cara bongkar pasang jok motor tersebut, teman-teman bisa lihat video ini sampai habis ya. Tempatnya nyewa apa buka aja? Ya. Jalan menurut trotoar. Oh, jadi gratis aja lah ya. Oh, kalau teman-teman pengen buka di pinggir jalan aman lah ya. Aman, aman. Apa ada preman kebersihan gitu? Enggak ada. Keamanan? Oh, enggak ada ya. Tapi ada yang enggak yang minta-minta gitu? Enggak ada ya, karena pinggir jalan ya. Pramuka aja. Oh gitu. Karena teratur gitu lah jatuhnya ya, pinggir jalan ya. Kalau lagi pas pematangannya. Oh itu pakai gunting. Ya, gunting khusus. Apa ya. Aja yang penting nyongkel gitu ya. Pakai apa aja. Cuman kalau saya kan simpelnya pakai gunting. Cepat pakai tang, karena kadang pakai obeng itu kan lama dia nyopotnya. Oh, digosok. Ya, ini kan apa? Udah kasar. Jadi digosok ya. Alat gosoknya unik juga itu. Manual. Cuman apa itu? Kaleng ya. Yang penting kasar nggak gitu ada, ya. Enggak ada jualannya. Enggak ada jualannya. Jadi manual. Oh ya, tadi dari harga-harganya dari yang sana itu berapa tadi? Ada yang 40, 30 juga ada, cuman lagi habis barangnya. Oh, 40-30 ada. Yang gambar-gambar ini? Yang gambar ada yang 60, ada yang 70. Ini yang berapa yang saya pasang ini? Ini yang 70. 70. Yang paling mahal lagi ada? Ada. Ada berapa? Ada yang mana? Yang 100, 150, 200 juga ada. Di sini? Cuman saya enggak sedia. Ya, sini yang paling mahal mana? Ini sama ini. Oh, berapa itu? 80 tadi ya? Oh, 80 ini 70. Standar orang biasanya kalau yang mahal itu kan itu permintaan seseorang. Oh iya. Permintaan konsumen memangnya yang bagus ya. Baru saya beliin. Yang harga standar ya begini. Oh, tetap dipotong ya sisa ya. Sisa banyak. Oh. Oke, kita cara masangnya ya. Ya cari minta ilmunya. Enggak apa-apa ya, berbagi ilmu. Pakai mesin apa sih kak? Strapless banyak tembak gitu ya kak? Apa sih tembak bukan ya? Well, tembak. Banyak jualannya ya. Cuman kalau untuk khusus jok motor dia yang stainless, yang besi. Stainless yang besi. Oh, tetap digunting ya? Iya, kalau nggak digunting juga bisa sih, cuman kan ujung dulu, ujung-ujung ya. Itu kan untuk nguatin, untuk ngunci dulu. Ngunci aja biar nggak lari. Tapi kalau nggak biasa juga kerut-kerut, kadang pernah dulu pasang jok kerut-kerut. Ya. Yang penting dia nariknya kuat. Nariknya kuat, oh gitu, yang penting ditarik.
gitu juga. Oh, ya nambah rapi aja. Nambah rapi. Ya. Cuman kan setiap orang beda-beda sih. Kadang ada yang nggak diribet. Kalau lebih cepat pematangan ya nggak diribet, cuman kan kerapiannya ya, ya kurang lah. Ukurannya panjang gitu ya? Kalau untuk khusus jok motor dia ukurannya yang ini. Ukurannya 6 mili. Oh ini 6 mili. Ya. Itu khusus motor, jadi dia nggak bakal tembus. Kalau kepanjangan tembus ya? Tembus ya. Kan kasihan yang punya motor nanti kalau tembus. Ya kena celana. Kemarin juga ada yang masang ke sini. Cuman dia pakai rapinya yang panjang. Jadi ya. Dia tembus. Merusak di celana biasanya. Kok malah nusuk. Baru ya, ya. Kalau belajar kira-kira masang kayak gini berapa lama sih belajarnya? Iya, sehari aja bisa. Oh, bisa ya kelihatan. Cuman yang susah itu kan customnya. Oh, customnya. Custom itu kan bentuk-bentuk. Oh, kalau yang bentuk-bentuk gitu ya, yang jahit-jahit ya. Ya, kalau kayak gini kan standar sih. Standar. Kalau belanja itu di mana? Belanja mau banyak di pasar. Grosir grosir kayak. Motor-motor, alat motor gitu kali ya? Enggak, di toko aksesoris. Toko aksesoris mana ya? Banyak jualannya begini, cuman yang penting kan kita ilmunya pemasangan ini. Paling rame itu bisa berapa jok asal? 7-8 bisa. Masangnya pun variasi ya. Jadi dapat duitnya kira-kira berapa itu kalau 7-8? Yang nggak tentu. Nggak tentu juga ya. Cuman kan kalau 7-8 itu kan ada. Kalau yang pemasangan begini kan bisa dihitung nih. Kadang kan yang modif itu yang nggak bisa dihitung. Oh. Modif itu kan beda harganya kalau modifikasi ya. Oh. Custom motor itu kan beda-beda. Oh, di sini juga bisa modif. Untuk nambah busa. Oh, nambah busa juga bisa. Oh itu istilahnya beda ya ya? Ya karena kan di lab ya, karena busa itu kan butuh waktu. Misalnya kita udah dapat motor 2, kita baru dapat 1 itu gitu. Jadi kan uang jasanya tambah. Oh iya uang jasa gitu. Paling sedikit sehari berapa orang masak? Kadang satu, kadang nggak ada. Oh kadang satu nggak ada malah ya? Ya itu tadi namanya rezeki. Iya rezekinya ya, dukanya juga ada ya. Jong kalau orang kan, ya, mungkin kalau hujan juga kan, soalnya ini di pinggir jalan soalnya. Kalau boleh tahu modalnya, boleh tahu nggak sih ya? Kira-kira modal ini joknya berapa, jasanya itu berapa gitu? Kalau jasa mah setiap orang beda-beda. Oh, beda-beda ya. Cuma kan tergantung dari bahannya itu tadi. Bahannya ya. Kalau yang agak lumayan harganya ya untungnya lumayan kan gitu. Cuma kalau yang ya palingnya 50% lah. Minimal 50% yang ngambil ya ya. Itu jasanya lah ya. Iya. Ya tetap malah yang mahal itu ya jasa iya, masangnya. Ilmunya itu. Soalnya lihat-lihat juga ya mungkin harganya murah 30-35 iya. Masangnya nggak bisa. Nah itu tadi. Lah iya. Iya. Cuman kalau ongkos jasanya aja kadang kan orang bawa sarung sendiri tuh. Nah, ya ongkos jasanya 30. Oh gitu. Kalau bawa sarung sendiri bisa. Oh ya, mau bawa sarung dari luar mau beli sendiri biasanya 30.000 kalau masang di sini aja. Tergantung dari bahannya. Kan bahan macam-macam, ada yang karbon, ada yang kalau yang biasa standar mau 30.000. Untuk jasa pasang. Tapi kalau buat sehari-hari cukup lah ya ya. Ya. Penting bersyukur. Iya, bisa buat beli mobil juga. Amin. Emas ya. Iya. Boleh, Bu. Ada trik khusus nggak sih ya kalau pasang kayak gini? Nggak ada ya, udah. Karena apa seperti ini aja ya. Penting triknya kuat narik aja, kuat narik. Kuat narik ya, ditarik terus kanan kiri yang mesti spek. Udah gini aja. Jadi ini. Jadi. Oh, cepat berapa menit? Ini mah termasuk lama ya, ada ngobrol. Oh gitu. Kalau ini lebih cepat lagi.
di custom itu yang aman, karena membentuk seperti standarnya